sama-sama ya masyarakat, ya ada yang patuh, ya ada yang patuh. Dan kita tadi sudah menyusuri, memang ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencuci jeroan sapi hasil penyembelihan kurban. Memang kami lihat tadi, kita lihat sama-sama ya masyarakat, ya ada yang patuh, ya ada yang patuh, tapi ada yang masih juga buang, tapi itu sedikit sekali persentasenya. Kita pagi hari ini hanya untuk mengecek ya, menghimbau masyarakat kembali, mengingatkan untuk tidak mencemari sungai. Titik, jadi di Sungai Ngagel ini kurang lebih tadi ada 9 ya yang kita temui ya. Ada 9 titik, tadi ada satu yang memang pada saat kita sidak itu mereka pas buang. Tapi memang itu kayaknya babat, bukan isi perut ya. Jadi dia niatnya nyuci tapi mungkin kotorannya juga ada di situ juga sekalian dibuang. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.